Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Fahron Adventure. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang setia mengikuti perjalanan Fahron Adventure. Untuk video kali ini, kita dari Teratak Kubang menuju Pawasangi atau Swayan. Nah, ini adalah pemandangan dari Teratak Kubang. Ini di Kabupaten 50 Kota, provinsinya Sumatera Barat. Ini serasa di puncak gunung, udaranya dingin. Pengambilan video ini sekitar jam 4 sore. Ini jalannya bagus, cuman tikungannya tajam-tajam. Nah, ini banyak terdapat kebun warga, kebun karet, pinang, durian, manggis, dan sebagainya. Teman-teman yang baru bergabung di channel Fahron Adventure, mohon supportnya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari kami seputaran alam pedesaan dan juga tempat wisata yang ada di sini. Penduduknya cukup padat, dan ini adalah masjid lagi pembangunan. Ini adalah SD 01 Kubang. Nah, ini jalannya disambung dengan joran atau rabat beton. Jalannya besar, teman-teman. Di sini ada pertigaan, yang ke kanannya itu menuju Ate Koto Seliki yang tembus di Seliki, dan kita belok ke kiri untuk ke Jalan Pawasangi atau Swayan. Dan ini jalannya masih rabat beton atau jalan cor. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari sini yang lagi di perantauan, mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu kampungnya dengan adanya video ini. Nah, ini turunannya sangat curam, teman-teman. Namun ini belum terlalu curam, tapi setelah ini ada turunan yang lebih curam. Nah, ini sudah sampai di penurunan yang curam.
Nah, inilah pemandangan yang ada di sini. Nah, ini sangat curam. Cuman sekarang lagi berasap atau kabut, jadi nggak sebagus biasanya. Kalau biasanya di sini pemandangannya indah, teman-teman. Nah, untuk ke sini sudah menggunakan jalan aspal lagi. Ini ada persimpangan, ini menuju Soria. Dan kita lanjut ke bawah. Ini tikungannya tajam-tajam. Nah, harus harus berhati-hati. Utamakan kecepatan daripada keselamatan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Maaf, maaf. Inilah pemandangan yang ada di sini. Wes, mantap, bro. Dan di sini banyak terdapat sawah dan juga kebun. Mungkin warga di sini banyak yang bertani juga, beternak dan sebagainya. Nah, tikungan. Nah, ini ada jembatan kecil. Ini ada bangunan besar, teman-teman. Nah, ini adalah mesin giling padi. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini turunan yang curam lagi. Untuk nama-nama kecilnya, untuk area sini saya nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang tahu nama-nama kecil daerah sini, seperti nama jorongnya atau nama nagarinya. Mungkin bisa berkomentar di kolom komentar, atau ada bagi teman-teman yang menonton video ini yang warga di sini. Nah, ini jalannya agak rusak sedikit, teman-teman. Curaman lagi. Nah, ini terdapat kebun cabai warga. Ini kayaknya masyarakat sini habis goro.
karena di tepi-tepi jalannya habis dirambah atau di mesin. Ini kita sudah sampai di Lubuak Batu Dingin kalau nggak salah. Ini ada mesin giling padi. Ini ada jembatan. Nah, ini ada warga di sini lagi musim panen, teman-teman. Ini warga lagi musim panen kiri dan kanan. Nah, lagi banyak yang panen. Ada gelombang, bro. Nah, ini terdapat pendakian, teman-teman, dan tikungan yang sangat tajam. Nah, di sini penduduknya sangat padat, teman-teman. Ada Kanpat Pawasangi. Ini ada SD. Ini lapangan voli Pawasangi. Ini kita sudah sampai di Pawasangi. Dan di sini juga terdapat pasar tradisional. Kantor Wali Nagari Pawasangi. Ini terdapat masjid. Masjidnya sangat besar dan indah, teman-teman. Keindahan alam pedesaan dari Tarata tadi sampai ke Pawasangi. Penduduknya sangat padat, rumah warga sangat banyak. Jalannya di dalam
perkebunan warga, kebun karet, durian, dan manggis. Teman-teman yang memiliki saran dan kritik untuk membuat video yang lebih menarik lagi atau lebih bagus lagi, silakan tinggalkan pendapatnya di kolom komentar. Atau ada daerah atau kampungnya yang mau dijelajahi untuk area sini, silakan berkomentar di bawah. Ini kebun cabai. Ini buat durian, teman-teman. Musim durian. Ini terdapat jembatan. Tanjakan dan ini ada masjid. Oke, teman-teman, ini ada masjid dan ini simpangnya, saya nggak tahu namanya. Bagi teman yang tahu nama daerah sini, silakan berkomentar di bawah. Apakah ini masuk paus sangit tadi atau sudah masuk swayan, saya kurang tahu. Ini sudah masuk swayan ya. Kalau nggak salah, sebentar lagi kita sampai di pasar. Nah, ini adalah, ini sudah masuk swayan, teman-teman. Ini di depan adalah pasar swayan. Nah, di sini terdapat pasar swayan dan ini biasanya hari pasarnya Kamis kalau nggak salah. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Silakan like video ini jika teman-teman suka dan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk jalan ke kanan ini tembusnya ke Batu Ampa. Jalan ke kiri kalau nggak salah di Balubu. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.